Baik, ini susulan isu video yang tular berhubung satu ritual menolak bencana banjir di Teluk Intan. Jabatan Agama Islam Perak membuka kertas siasatan terhadap seorang individu dikenali sebagai Raja Bomoh. Mengarahnya, Dato' Muhammad Yusof Hussein berkata siasatan dibuat mengikut Seksyen 14 Enactment Jenayah Syariah Perak 1992 atas kesalahan mencela dan menghina agama Islam. Video berkenaan tular di media sosial memperlihat Raja Bomoh bersama seorang wanita dikenali sebagai Puteri Zaleha sedang menjalankan ritual tepung tawa dipercayai kononnya untuk menolak kejadian banjir. Datuk Muhammad Yusof menasihati orang ramai agar tidak terpengaruh dan menjauhi sebarang amalan yang menjurus kepada khurafat.